Daniel E. Inde Esos MSC selaku penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar bersama seluruh Forkopimda menyambut kedatangan Murad Ismail Gubernur Maluku bersama Ibu Widya Murad dan rombongan. Kunjungan Gubernur Maluku ke Somlaki pada hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022 dalam rangka pengukuhan beliau bersama ibu sebagai anak adat Desa Lauran dan pengresmian Universitas Lelemuku Somlaki. Dengan menumpangi maskapai Wings Air, rombongan gubernur tiba di Bandara Matilda Batlayeri Somlaki pada pukul 9.29 waktu Indonesia Timur. Rombongan disambut oleh penjabat dan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar di depan Terminal Bandara Matilda Batlayeri Somlaki. Sambutan ini ditandai dengan pengalungan syal kepada Gubernur Maluku dan ibu serta kepada rombongan yang lain. Selanjutnya gubernur bersama rombongan dihantar menuju ruang VIP untuk dijamu dan beristirahat sejenak. Setelah jamuan dan istirahat singkat tersebut, gubernur bersama rombongan disambut dengan tarian oleh Sanggar Malis Ngurar di pelataran parkir VIP bandara.
Setelah tarian, Gubernur memberikan ucapan terima kasih kepada para penari dan selanjutnya dilakukan foto bersama. Gubernur dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Lauran untuk mengikuti pengukuhan anak adat.